Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sobat ya, masih ketemu lagi di saya Rancang-Rancang. Kali ini saya lagi berada di Jalan Karanggede Gemolong ini ya sobat ya. Mau lihat-lihat unit armada apa aja nanti yang bakalan melintas untuk di jalur Karanggede ini. Dan itu sudah terpantau untuk penumpang-penumpang dari PO Sudiro Tinggal Jaya Batangatan Pagi. Wih, luar biasa ya sobat ya. Dan ini pun tanggal berapa nih? Tanggal 11 ini pun masih ramai sekali, dan penumpang dari ujung timur di sini dan di belakang tadi juga ada, di belakang akhirnya juga ada. Mantap, luar biasa. Yuk nanti kita tunggu aja nanti armada apa nanti yang bakalan mengisi untuk di jalur Karanggede di sini ya sobat ya. Oke, Karanggede luar biasa. Getting stronger every day. Nah, dan itu sudah terpantau satu unit armada dari PO Sudiro Tinggal Jaya si hijau Otelo. Otelo ngisi apa itu mas? Seri R. Oh, biasa. Ternyata masih di line yang sama untuk seri R. Panaraga di line si Otelo. Ting-ting. Seri R Otelo. Di si Nah, nanti kita tunggu untuk unit armada yang lain nanti yang bakalan mengisi untuk di jalur Karanggede sini. Saat ini baru satu unit armada nih. Untuk penumpang sendiri bisa dilihat sendiri ya, sobat. No hoax. Luar biasa ya penumpang yang bu. Alhamdulillah untuk di Karanggede itu selalu untuk penumpangnya sangat luar biasa sekali ya. Ini pun juga penumpangnya untuk sampai saat ini masih sangat luar biasa. Burunya Mijikan. Dan itu disusul sama si jenengnya Avante dari Sudiro Tinggal Jaya Mijikan. Biasa mengisi seri GG untuk Mijikan sendiri ya. Nah, dan itu disusul di belakangnya untuk Mijikan sendiri juga biasa mengisi untuk di seri GG untuk tujuan ke Celeduk ya sobat ya. Wanaraga Celeduk via Karanggede. Mantap. Tapi sekarang pawangnya Mbak Wati sudah nggak di sini. Sekarang ada di Kudor, dan kemarin juga bawa Draka juga untuk bawatinya. Wah, ini yang pakai Scania terus untuk bawatinya. Nih, si jenengnya Avante dari Mijikan. Wah, nanti biasanya itu kan rollingan sama ban segala. Nah, ini si Otelo diberangkatkan duluan menuju Jakarta, dan ini Mijikan langsung standby di depan agennya karena penumpangnya sudah menunggu semua ini ya. Luar biasa. Untuk di jalur Karanggede buat angkatan pagi aku putih saya, ini untuk penumpangnya sendiri dari STC sangat luar biasa. Ini penumpang-penumpangnya bisa dilihat sendiri ya. Sudiro Tinggal Jaya.
Nanti kita tunggu untuk keberangkatannya dari Ngarang Gede ya. Si jeneng Avantanya dari Tentrem. Ini dua unitnya sudah semua sudah beroperasi. Ngejikan dan juga Berlin pun juga sudah beroperasi. Sama-sama menjadi tim Ngarang Gede. Wah, di dalamnya ada musiknya, Lur. Nanti kalau kapiran kan lewat ya. Dan ini kita dapat paket motor lagi. Wah, ini langganan paketan motor nih ya. Dari nih. Oh, NMAX di langsung lostel. Bagas ini los. Los. Bagas ini los, pakai. Motor apa muat? Ya, motor lanang itu pakai muat iki. Iki NMAX iki lho. Mau dibawa ke Jakarta. Dari Karasari Tentrem. Satu grup dengan Agam Tengah Jaya ya. Dan ini bermesinkan dari Hino. Ya, untuk bot lampunya ini dari Sudiro Tiga Jaya Michigan. Tim-tim Ngarang Gede yang selalu mengisi untuk di jalurnya. Di sini juga ada 4 unit armada dan nantinya bakalan mengisi di sini ya. Untuk seri R untuk tujuan ke Cilengsi dan seri GG untuk tujuan ke Ciledug, seri C untuk Pasar Kemis, seri B untuk tujuan ke Muncul. Nah, di sini ada 4 unit armada. Jadi kalau sekiranya mau daripada bingung bisa tanya langsung sama agennya pada saat keberangkatan ya. Yuk kita naik. Ini ada pengajaran penumpang. Nah, ini dari travelnya memberikan pengarahan kepada penumpang yang mau ke Jakarta karena unitnya mungkin biar yang terdekat di daerahnya, soalnya ibu berangkat jadi dikasih pengarahan dulu biar enggak apa itu ya, biar enggak, biar intinya biar sampai tujuan ya. Nah, ini yang di belakang yang baru masuk yaitu seri C ya, si Sanai yang dulunya menjadi tim Wonosobo juga tapi kini sekarang menjadi tim Gemolong Raya masuk divisi 1. Nih, si Sanai dari POC di Rota Tiga Jaya buat angkatan pagi ya. Ada masuk lagi di sana buat angkatan pagi dari Ngarang Gede. Ini mengisi seri C ya untuk tujuan ke Pasar Kemis. Di dalamnya like, musiknya lagi kencang banget, takut copyright jadi saya ambil dari luar aja ya. Nah, ini ya. Oh ini karena tadi ternyata si Balinska yang Balinska tadi ternyata menunggu sana karena ada rollingan penumpang menurut serinya masing-masing ya gitu ya. Ternyata. Oh lah. Jadi itu. Ya, Sanai komplit. Si Babi sang drivernya. Ngopi, ngopi. Ini buat angkatan pagi dari Ngarang Gede ya. Sirkus 2 SHD. Semoga selamat sampai tujuan dan nggak ada halangan di perjalanan ya.
dari Sidira Tingkat Jaya. Si Jenang apa antenya juga belum diberangkatkan. Mana sih coy? STC Balinska dijalankan duluan menuju ibu kota. Tujuan ke Cirebon. Di sana ya. Mantap, luar biasa. Sedira Tingkat Jaya, semoga ini untuk diri-dirinya kembali pulih seperti kemarin.